Fakta, kapal selam Scorpene, Raja Lautan Asia yang patut rakyat Malaysia banggakan. Adakah anda semua tahu bahawa kapal selam milik Malaysia adalah antara jenis kapal selam yang tercanggih pernah dioperasikan kita di Asia Tenggara? Ianya adalah kapal selam bertenaga diesel elektrik dengan teknologi paling senyap di dunia seperti kapal selam diesel elektrik kelas Gotland, Sweden. Kapal selam Scorpene yang dibangunkan melalui program kerjasama joint development oleh syarikat pembuatan kapal milik negara Perancis DCNS dan syarikat kapal Spanyol Navantia juga merupakan rival kepada kapal selam kelas Gotland milik Sweden. Sebagai sebuah kapal selam diesel elektrik konvensional, Scorpene diketahui telah dirancang dengan menggunakan teknologi steel yang paling senyap dan dengan ini keberadaannya sewaktu di dalam laut sangat sukar untuk dijejaki oleh musuh. Kemampuan kapal selam ini juga boleh dinaik taraf daripada masa ke semasa selain ianya dilengkapi dengan teknologi sonar yang dikatakan memiliki kekuatan pengesanan sehingga beratus batu jauhnya. Begitulah hebatnya Scorpene sebagai sebuah kapal selam dengan keupayaan diesel elektrik. Banyak negara yang kemudiannya telah tertarik untuk menjadi sebahagian daripada pengguna seperti Chile, Malaysia, India dan Brazil. Setiap negara pula memiliki spesifikasi dan teknologi yang disesuaikan dengan keperluan perairan negara mereka. Scorpene yang merupakan jenis kapal selam penyerang itu juga dilengkapi senjata berbahaya untuk melaksanakan tugasnya. Di antaranya adalah 18 buah torpedo dengan 30 kedudukan senjata eksternal. Walaupun ia tidak dilengkapi dengan teknologi AIP, namun Scorpene diakui antara kapal selam yang paling senyap di dalam kelasnya. Untuk perlindungan diri pula, torpedo anti kapal, torpedo anti kapal selam dan peluru berpandu anti permukaan juga dipasang pada kapal selam Scorpene ini. Dan persenjataan yang dibawanya juga bukanlah calang-calang seperti torpedo Black Shark dan peluru berpandu Exocet SM39 Blok 2. Salah satu hal yang paling penting adalah kemudahan soal pengendalian sewaktu berada di dalam tugasan ataupun tidak. Semua ini terdapat di dalam War Management System Subtext Multifunction seperti pengawalan data arahan dan juga taktikal sistem kawalan senjata dan rangkaian radar pengesanan akustik yang telah dikemaskini serta diintegrasikan. Kapal selam Scorpene diketahui mampu untuk mengangkut kru seramai 31 orang dan semua ruangan operasi dalamannya menggunakan AC, sistem penyelamatan dan dilengkapi 6 tempat tidur lipat tambahan untuk anak kapal bagi operasi khusus. Sewaktu di dalam penugasan, Scorpene dikatakan mampu untuk mencapai kelajuan dengan 20 knot bersamaan 37 km sejam di dalam air dan 12 knot bersamaan 22 km sejam di permukaan. Memang tidak dapat lagi diragukan akan kemampuan hebat kapal selam kelas Scorpene ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat ataupun pandangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan terhadap channel kecil anak tempatan ini. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi. InsyaAllah.